Ayo atuh masuk. Kamu pasti suka lihat benda-benda di ruangan ini. Nanti ketahuan sama yang punya rumah bisa panjang atau urusannya. Kamu tenang ya sayang, mereka tidak akan tahu kalau soal ini Pak Kevin atau jagonya. Kamu teh gelis pisan kalau pakai mahkota ini. Gimana Sal? Keren kan rumah ini? Ki, Kevin, aku mau pisah atau tinggal di sini? Ucapanmu akan segera terwujud, Nona Salwa. Nona Salwa akan tinggal di rumah ini. Selamanya.
nikah? Udah dibawa, buku catatannya udah dibawa, buku referensi udah dibawa juga. Iya, Bu Guru Luna. See you, bye. Oma Ana. Baik, laporan praktek hari ini saya tunggu minggu depan. Terima kasih, Pak. Iya.
Lo mau dimana, Lon? Gue di sini. Lon! Fiona, Fiona. Hei, Vio. Lo kenapa sih? Lon. Harus ada cewek. Manggil-manggil gue. Nyuruh gue pulang. Terus dia minta tolong. Terus tiba-tiba gue udah ada di depan rumah Oma. Aduh, Beb. Lo jangan bikin gue takut deh. Mendingan nih, bantuin ini laporannya belum selesai. Yuk. Vi, jadi lo benar-benar gak mau cerita sama gue? Gue kan sahabat lo, Vi. Gue pengen tahu lo tuh kenapa. Tahu lah, Lun. Gue tuh akhir-akhir ini sering dapat bayangan tentang rumah Oma. Kayak dipanggil pulang aja rasanya. Pulang? Pulang kemana maksud lo? Vi, lo tuh dari tadi ngomongin Oma mulu. Oma siapa sih? Oma. Ibunya nyokap gue. Waktu kecil tuh gue tinggal di rumahnya dia. Tapi semenjak pindah ke Jakarta, nyokap gue sama sekali gak pernah nyinggung tentang oma gue ataupun rumah itu. Terakhir yang gue tahu, oma gue sakit. Karena opa gue meninggal pada saat nyokap gue dilahirin sama oma gue. Udah itu aja. Emangnya kalian gak pernah kesana lagi, Vi? Nyokap gue gak pernah ngerespon tiap diajakin. Ya udah. Kalau lo tahu alamatnya, lo tengokin aja oma lo. Rencana gue juga kayak begitu sih. Gue udah ada sih selamatnya. Sekarang? Sekarang? Nggak salah ngomong. Sekarang banget. Nggak deket kok. Cuma 3-4 jam dari Jakarta. Ayolah. Tau juga kan besok weekend. Terus tadi semua tugas kampus sudah kita kelarin. Bentar deh. Gue pikir-pikir dulu ya. 1, 2, 3. Jeff! Sayang! Gini sayang, aku to the point aja deh. Aku mau nanya sama kamu. Kamu lebih pilih ikut aku nganterin Vio buat cari omanya? Atau kita putus? Sayang, lain kali kalau ngasih aku pilihan itu yang susah. Kalau kayak barusan udah jelas aku pilih kamu. Makasih ya. Tapi aku ambil tas dulu sebentar. Ya? Ya udah. Kamu tunggu sini. Jeff. Jangan lama-lama nanti aku rindu. Geli tau gak buat lo berdua? Udah, gue tunggu di mobil. Kenapa sih? Hah? Kenapa sih, Vi? Ayo berangkat sekarang ya. Ayo, ayo, ayo. Kan lo yang nyetir. Ayo. Ayo, ayo, Vi.
Sorry. Oh, sorry. Ini kita di mana, Vi? Gue juga nggak tahu nih. Tadi maps gue nyala, sampai sini mati. Masa sih? Ah, iya, Vi. Maps gue juga mati. Makanya kan? Iya, nih punya gue juga error. Coba bentar. Gue tanya deh sama bapak itu. Ah, bapak. Permisi, Pak. Kalau ke desa larangan bisa lewat sini? Larangan, Neng? Iya. Kalau sini mah jauh kene atuh, Neng. Kudu nama di pertigaan itu tuh. Neng belok kanan, Neng. Lebih deket. Tapi kalau lewat sini bisa juga kan, Pak? Bisa, Neng. Nah, tapi ulah nepi kemalaman, Neng. Soalnya bahaya, Neng. Makasih, Pak. Sami-sami. Yaudah, yuk bilang kemalaman. Ingat omongan bapak tadi ya, Vi. Ini udah hampir gelap, kita nggak boleh kemalaman. Pokoknya lo harus ngebut bawanya, hati-hati. Iya. Hati-hati. Lo gak inget lo yang nyuruh gue cepet-cepet? Lah, kan gue nyuruh lo cepet. Bukan nabrak. Gimana? Ini kayaknya kita harus lanjut jalan kaki deh. Radiator pecah. Itu apa sih? Di sana nggak ada apa-apa. Iya. Enak banget. Iya, ayo cepat mamat. Kamu capek kali ya? Hmm? Udah yuk. Yuk. Kayaknya udah deket deh. Bisa jadi. Nah, kita tanya bapak itu yuk. Pak. Ya, cari sendiri lagi deh. Yakin sih? Gue yakin kok. Gue masih ingat bentuk rumah ini.
Eh, ada lonceng. Kita buka deh. Ini bisa. Hati-hati sayang. Oma, aku Oma tahu kamu Fiona, cucu Oma. Sudah lama Oma tunggu kamu. Om ada sesuatu untuk kamu. Sebentar ya. Ngapain? Sini masuk. Iya. Angin itu. Nah, ini dia. Waktu kamu kecil, kamu suka sekali. Masa sih, Oma? Malah, kalau disuapin, nggak bisa berhenti. Hmm. Oh,
Oma kangen sekali. Sudah lama Oma tunggu-tunggu. Kapan cucu Oma datang? Oma maafin Fiona ya. Harusnya Fiona lebih sering kesini jengukin Oma. Ayah, jangan malu-malu. Iya, Ma. Ini teman-temannya Fiona, Oma, Luna, sama Jeff. Rahman. Saya Jeff, Oma. Saya Luna, Oma. Papa En, enak banget. Gua gak bohong, enak banget. Papa En. Handphone aku nggak bisa nyala ya? Kok nggak bisa nyala juga ya? Oma, kok nggak dinyalain aja lampunya? Kenapa pakai lampu teplok? Lampunya tidak bisa nyala. Ya ampun, dari kapan Oma? Oma nggak bisa minta tolong orang buat gantiin? Atau Oma nggak ada lampu penggantinya? Mau Fiona cariin? Di mana dekat sini yang bisa dibeli? Bukan lampunya. Rumah ini sudah lama tidak ada listrik. Oma. Kenapa Oma nggak telepon Mama? Kan nanti Fiona bisa ke sini bantuin Oma. Nggak apa-apa. Oma tidak perlu listrik. Oma sudah tua. Listrik. Oma sudah tua. Tidak butuh dunia lagi. Oma maafin Fiona ya. Fiona cuek banget sama Oma. Kamu nggak boleh sedih. Cucu Oma tidak boleh sedih, tidak boleh menangis. Ingat, dulu Oma bilang, kalau ketawa akan makin cantik. Tapi kalau nangis jadi jelek. Ingat? Tapi kan sekarang udah gede. Jadi walaupun nangis, tetap aja cantik. Kalau sudah gede, ayo ikut Oma ke dapur kalian berdua. Masak air untuk bikin teh hangat. Biar Nak Jeff tinggal di sini. Iya, Om. Oma, lo bijaksana banget ya. Gue tua nanti bisa kayak gitu nggak ya? Lo tahu kan jawabannya? Tahu sih. Apa? Enggak. Udah pinter banget sih.
sih? Itu kursinya. Kursi goyang Oma. Dulu Oma suka baca buku di situ sampai ketiduran. Jangan lupa, Oma sedang masak air. Kalau mau minum, sudah mendidih, bikin sendiri. Oma mau masuk ke kamar sebentar. Iya, Oma. Kalian gak apa-apa? Gak apa-apa? Kenapa? Enggak, tadi waktu gue di depan, gue dengar ada suara... Suara apa? Enggak, gak apa-apa. Mungkin aku salah dengar. Ya udah, gue bikin minum ya.
kok. Lo berantem? Gue bener-bener gak tahu lagi, Vi. Gue tuh gak berantem sama Jeff. Kan itu gue masuk, gue ngeliat benda-benda opa lo. Terus tiba-tiba Jeff ada di depan gue, terus dia nyekek gue. Gue rasa dia kesurupan deh. Lun, please. Jangan mulai lagi deh. Gue malah mikirnya dia epilepsi. Epilepsi lo bilang? Vi, gue tuh tahu Jeff. Dia gak punya penyakit epilepsi. Lagi pula epilepsi tuh... Epilepsi tuh kambuhnya gak nyekik-nyekik orang kayak gitu. Malah ya. Gue rasa nih ini pengaruh dari rumah ini. Rumah ini tuh banyak aura mistisnya. Luna, bisa gak? Stop ngomongin dunia mistis. Lo tuh orang ilmiah ya? Lo harusnya tahu dong. Kalau mistis itu cuma cara orang lama buat jelasin sesuatu yang mereka gak pahamin. Kalau lo kayak gini sekarang, lo cuma kayak jadi orang bodoh yang gak bisa bedain mana realita, mana ilusi. Cuma orang aneh yang otaknya rusak gara-gara narkoba. Ya ampun, maafin gue ya, gue minta maaf ya. Gue omongin gak pantas sama lo. Lun, sumpah gue gak ada maksud kayak gitu, Lun. Gue cuma mau nenangin lo doang. Gue gak mau sampai tremornya kambuh. Nanti gue gak mau anfal. Lun, sorry banget ya. Maafin gue banget ya. Tapi lo tahu kan, gue aja pengen banget masuk neurologi karena lo. Karena gue pengen banget nyembuhin lo. Iya, Fit. Lo itu sahabat terbaik yang pernah gue punya. Cuma lo yang selalu ada buat gue. Di saat nyokap gue gak pernah peduli sama gue, lo selalu ada buat gue. Gue beruntung banget punya sahabat kayak lo. Maafin gue ya. Maafin gue kalau gue selalu ngebebanin lo. Gak sama sekali. Sahabatan sama lo gak pernah jadi beban buat gue. Maafin gue banget ya. Biarkan dia istirahat. Jangan diganggu dulu. Nggak apa-apa. Nggak mungkin. Udah, Om aku antar ke kamar ya. Lo bisa sendiri kan, Pi? Saya mau jagain Cepi. Kalian nginap saja di sini. Sudah malam. Nak Jeff juga belum pulih. Oma masih kangen sama kamu. Oma ingin sekali kamu lama di sini. Iya, Oma. Fiona nginap kok sama teman-teman. Istirahatlah di kamar situ. Oma. Oma. Maaf. Kok pintu sama jendelanya semua ditutup pakai papan? Kan jadi gak bisa dibuka. Di sini banyak orang jahat. Jendela Oma paku supaya gak ada yang bisa masuk, supaya dikira rumah ini kosong.
pinjem handphone lo dulu. Buat apaan? Handphone gue mati. Handphone Jeff sama tabnya juga mati. Coba gue lihat, mati. Dari tadi di jembatan. Kayaknya habis deh baterainya. Kayaknya bukan karena itu, Devi. Karena apa? Jangan-jangan. Jangan-jangan apa? Ah, lu mah jangan-jangan mulu. Udah, yuk istirahat yuk. Ayo. Ayo. Jeff. Ini dulu kamar nyokap gue. Gue sama Anika pasti pernah tidur di sini. Kadang pengen ya jadi anak kecil lagi. Gak banyak mikir. By the way, Vi, lo gak punya foto bareng bokap lo? Bokap gue meninggal waktu nyokap ngelahirin Anika. Makanya nyokap gue mutusin untuk pindah ke Jakarta dan ngebuang jauh-jauh kenangan bokap gue dan rumah ini. Gue salut sih sama nyokap gue. Bisa dia ngebesarin gue, nguliahin gue sama Anika sendirian. Lo harus bisa tuh kayak nyokap lo. Nyokap lo tuh perempuan yang kuat. Gue salut banget sama nyokap lo. Enggak. Lo, kenapa gitu? Ada satu hal yang gak pernah gue ceritain sama siapapun. Dulu nyokap bilang, Oma pernah dirawat di rumah sakit jiwa. Pas Opa meninggal, waktu Oma ngelahirin nyokap gue. Waktu Anika lahir, bokap gue juga meninggal. Beberapa tahun yang lalu, nyokap gue dirawat di rumah sakit jiwa. Karena dia mau ngebunuh bosnya tanpa alasan yang jelas. Gue takut. Gue ngerasa ini cuma masalah waktu aja. Sampai gue ngalamin hal yang sama. Sekarang gue ngerti, Vi. Kenapa selama ini lo tuh gak pernah percaya sama hal-hal mistis. Lo yang sabar ya. Anika, Fiona. Mam, aku ke depan dulu ya bentar. Mau kemana? Ini mau balikin buku. Temen aku udah nunggu di depan. Kakak di mana? Belum pulang kali, Mam.
Lun, sorry ya jadinya nginep. Gak apa-apa, Vi. Gue cuma bingung aja gimana cara ngabarin nyokap gue. Iya nih, gue juga. Tapi ya, Vi, gue salut loh sama Oma. Oma kan udah tua, cuma dia tetap bisa ngejaga diri dia dan rumah segede ini sendirian. Itulah makanya kenapa gue merasa bersalah banget. Dulu tuh nyokap pernah cerita, dia udah nyari duit dari muda kan, karena bokap gue meninggal. Jadi gue yakin banget, pasti Oma yang bantu ngurusin gue sama Anika. Sekarang dia sakit aja gue nggak tahu. Gue takut, Devi. Gue takut Oma nyembunyiin penyakitnya dari kita. Atau mungkin karena kondisi Oma dan rumahnya yang kayak gini, makanya firasat tuh terpanggil. Iya, gue pikir juga gitu. Tapi Vi, gue semakin gak ngerti deh sama kejadian yang Jeff alamin. Gue jadi semakin takut ngadepin dia. Vi, Vi, gue ngomong dari tadi. Ih, kok lo malah tidur sih, Vi? Temenin gue ambil minum dulu deh yuk, gue aus. Ngantuk gue, udah sana ambil sendiri. Thank you.
Jeff. Jeff. Kenapa? Gue mimpi Jeff. Gak cuma mimpi aja kok, cuma mimpi. Jangan keluar dari sini. Oma! 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 Ayo, Mama, bawa ke kamar. Ayo, Oma, Oma! Oma sakit apa sih sebenarnya? Oma udah ke dokter. Ya udah. Kalau gitu Oma istirahat ya. Jangan keluar dari rumah ini. Di luar sana banyak orang jahat. Iya. Sekarang jadi semakin takut ya. Segera cari Jeff, terus kita keluar rumah ini cari obat-obatan buat omanya. Iya, Vi, gue ikut ya. Gue gak mau ditinggal sendirian, Vi. Gue takut. Gue ikut sama lo ya. Lun, tapi gue butuh lo buat jagain oma. Vi, gue takut, Vi. Vi, jangan. Kita harus ngecek. Siapa tahu di atas ada orang yang butuh bantuan kita. Lo ingat kan cerita tentang oma? Vi, jangan. Vi, jangan-jangan ini cuma jebak. Lun, siapa tahu ada yang butuh bantuan kita, itu ada yang nangis di atas. Ada orang di atas? Ada orang di atas? Thank you.
tapi gue butuh lo buat jagain Oma. Vi juga takut, Vi. Vi jangan. Kita harus ngecek. Siapa tahu di atas ada orang yang butuh bantuan kita. Lo ingat kan cerita tentang Oma? Vi jangan, Vi jangan. Jangan, ini cuma jebakan. Lalu kita harus ngecek. Vi. Vi. Lalu siapa tahu ada yang butuh bantuan kita itu ada yang nangis di atas. Ada orang di atas? Ada orang di atas? Tolong aja, Vi. Apa di sini? Halo? Ojeknya jatuh deh. Aduh, gawat ini mah celaka. Oh.
silakan gawat pokoknya mah euy. Gawat, gawat naon atuh Jang? Itu lonceng yang di rumah tua teh jatuh, Kang. Nih, sekarang makan kasih tahu keluarga-keluarga yang lain ya. Saya mau ngasih tahu pembawasa dulu. Ya, Kang. Assalamualaikum. Pak, Pak Rohim kasih tahu warga yang lain, Pak. Saya juga mau ngasih tahu, Pak. Jeff udah ngilang. Terus sekarang kita harus pergi ke tempat yang kita gak pernah tahu sebelumnya. Lengkap banget deh. Aduh, Luan, udah. Kita udah gak punya pilihan lain. Oma juga gak bisa bantu banyak soal ini. Sekarang kita cuma harus yakin sama jalan pilihan kita sendiri. Kita cari bantuan. Lun, sekarang gue udah bener-bener gak tau nih harus kemana. Ini kampung udah kayak kampung hantu. Gak ada penghuninya. Vi, kayaknya kita harus ngebangunin salah satu rumah warga deh. Kita minta pertolongan. Sekalian kita numpang bermalam malam ini. Permisi. Permisi, Bu. Pak. Permisi, Bu. Pak. Kayaknya orang-orang di sini gak terbiasa kali ya sama pendatang. Cuma kan gak gitu caranya, Vi. Kita kan perempuan. Mereka gak punya rasa kemanusiaan amat. Ya, masalahnya gak semua orang pemikirannya kayak lu. Pak, Bu, permisi. Udahlah, kita cari rumah yang lain. Malam? Iya, betul, Pak. Mana, Pak? Baik, Pak. Baik. Terima kasih. Kamu benar yakin kalau loncengnya itu benar jatuh? Itu bahaya, Jang. Kalau biar lama. Duh, beneran, Pak. Saya lihat dengan kepala mata saya sendiri. Pintu-pintu gerbangnya terbuka lebar. Tuh, kan, Pak. Benar. Loncengnya terjatuh. Tuh. Tuh, ada, Nyun. Benar. Sekarang, kamu taburkan di setiap sudutnya. Mbah, mau pasang lonceng lagi. Siap-siap, Mbah. Gitu, kita udah deketin dari mobil. Gimana kalau misalnya malam ini kita nyampe mobil aja? Yuk, nih, kenapa? Ayo. Tapi sih, apa? Ya Allah, alhamdulillah.
telah terjadi tiga-tiga di seputaran Jalan Cijulang dengan korban 3 orang meninggal dunia. Laporan. Ini tuh baik, terima kasih Bapak Wakil. Silakan untuk tempat kejadian perkaranya diamankan. Lanjut untuk korban di dibawa ke rumah sakit terdekat untuk dievakuasi. Monitor, untuk korban langsung diarahkan ke rumah sakit terdekat. Demikian diganti. Iya, kasihan banget. Pak, kapan kejadiannya, Pak? Iya, benar, Pak. Tadi siang, Bu. Sampai meninggal semua itu. Kumannya banyak, Pak. Izin, Bang. Untuk korban sudah diangkat dari bawah jurang, Bang. Untuk sekarang di identitasnya dicatat dulu, Bang. Untuk identitasinya. Amankan lokasi, jangan lupa diberi izin. Itu 86, Bang. Jadi untuk sementara kejadian terjadi pada siang hari, Bang. Korban baru ditemukan dan sudah dievakuasi, Bang. Thank you.
Mama, bobo yuk. Nek, sebentar. Sekarang mama tidur ya, Fiona.